Hai, assalamualaikum. Selamat sore kakak, adik, mace, pace, tete, nenek, om, dan tante. Ketemu lagi dengan saya Ratna di channel Lulu Animon. Nah, teman-teman lihat apa kak ini? Kalau teman-teman yang berada di Papua pasti sudah tahu ya teman-teman, ini namanya apa? Ya betul sekali, ini adalah sagu cindir. Sagunya orang Papua ya teman-teman, makanan Papua, sagu cindir dengan ikan ini ya teman-teman, ikan soris, ikan sarden. Kalau kita orang Sulawesi bilang ikan sarden ya teman-teman. Soris. Gelas mana? Sangat gelas lagi kayak gini satu. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Silahkan makan. Ye, makan ini dulu ya teman-teman. Minum dulu kak. Tapi ini karena. Siapa punya piring ini? Makan. Wow. Teman-teman, kalau nanti videonya banyak yang like pasti saya ini saya perlihatkan atau saya spill. Apa namanya? Spill lah. Cara pembuatan sagu tindis ala-ala Kompenau ya teman-teman, ala-ala orang Bugis ya. Tapi nih dia tidak mentah aja jadi ya teman-teman. Masa percobaan berhasil. Ye, kita makan sagu tindis. Ye, sukses juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, masih panas. Saya buka semida. Itu dekimas. Mau sekali teman-teman. Iya, dia bangun. Kamu nanya. Kamu mau nanya. Sini. Bocil bangun, guys. Padahal maminya baru mau makan. Maminya mau tuh mama. Sagu. Kita mau makan sagu juga ini kayaknya ini. Makan sagu juga nih. Enak banget. Meminta kerupuk. Dia makan juga ya. Mungkin teman-teman lihat saya punya mata atau bengkak sekali. Aduh, ini karena pengaruh asap ini tadi teman-teman, asap tuh. Teman-teman di sini angin kencang. Di Papua itu tepatnya di Kokonan teman-teman angin sangat kencang sekali ya. Sudah berapa hari ini angin kencang sekali. Mana ustaz teman-teman? Tidak ada yang ambil sambal ya? Ini sambal mangga. Enak banget. Oh, ya Allah. Dia mau masuk kamera juga nih. Mata kamera. Mana sih? Di sini sudah sore teman-teman, sudah jam 3 lewat. Enaknya ngemil-ngemil. Di sini kayaknya makan enak. Makan sagu tindis. Ayo lagi dulu kah. Talita awas deh. Mana mbak? Ini masak ini.
Ternyata kita punya ini buatan sendiri, berhasil toh. Abang tolong kasih ayah kan. Kemarin kalau kita mau makan sagu tindis, teman-teman suruh teman ini. Ada teman guru yang asli Papua. Dia buat itu enak sekali. Karena sudah bisa buat sendiri ya teman-teman. Ini tuang airnya, yummy banget. Enak toh mbak? Enak banget. Enak. Aksabian mau? Iya. Ada menu tambahan. Wow. Mie Korea. Sini nih. Iya. Kelihatan nih. Sini kota litarannya. Di sini kok udah naik banget. Ya, ambilkan tambahan kursi bulat. Maksud saya di sini kita biar kesemuanya apa ini? Ya, kok begini tuh benar. Gak boleh kan di kota? Bukan. Coba yang biasa. Gak usah ya, gak usah. Ini ya, ambilnya. Ini tebal sekali teman-teman ya. Wow. Bagus sekali tapi ya, alhamdulillah tidak mentah. Berarti kita sudah berhasil buat sagu tindisnya. Berhasil. Ada mau? Ada aku suruh di dalam. Mas ada yang sagu tindis? Tidak apa-apa mbak. Tidak apa-apa. Sudah. Wow ini teman-teman nenek. Aduh. Bunda jatuh tuh kena. Emang tuh ini bunda. Hampir lu kena aku kebian. Dan aku yang ambil. Kena sekali. Kalau pergi ambil ada dulu kena. Tadi makan dulu. Mungkin udah makan rica nih. Kalau bawa kemeja ya? Bukan saya yang bawa. Apa? Dong punya apa apa anak punya sudah. Pedis jika itu nanya mama. Enggak. Udah suka mbak. Kenapa? Enggak. Aku makan dia ikan bun. Iya. Atau dia sagu. Sekarang kok pedes? Apa sekarangnya tak pedes? Sudah makan sedikit ya? Abang ambil aja abang. Simpan di situ, Bu. Hah? Kenapa dengan lemak kamu ini?
Dan dalam mata mati kamera. Tidak pede. Padahal kalau dia muncul itu langsung wang membumi. Enak. Lama coba jumpa itu seru deh. Ayo jadi cepat mas tamannya. Yang kita kena akan ngitulin makan enak. Enggak bah. Tahu. Jom kita cuma bawa tahu dong bukan semua kan ada. Ini dia mau dapat pukulan Mas Hadi. Kuingnya menjaga. Nanti Mas marah. Mas. Bunda. Apa itu bunda? Ibu topok. Enak.